Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Ini kejadiannya sih di antara 2015 sampai 2016. Waktu saya kerja di finance. Kebetulan kan untuk waktu itu kan di finance itu penggajiannya kan pakai ATM Bank X lah ya, katakanlah Bank X. Nah, ATM ini nih di daerah rumah saya itu nggak ada. Jadinya saya harus menuju ke Purwokerto. Kayak saya kan rumahnya Sukaraja, ke Purwokerto sekitar 30 menit gitu. Adanya emang di situ. Kalau di Sukaraja emang pas waktu tahun itu belum ada. Dari rumah sampai ke ATM itu butuh waktu sekitar 30 menit. Nah, pas waktu itu saya nggak tahu kalau malam itu tuh malam Jumat. Jadi saya keluar-keluar aja karena saya kan biasa keluar malam, cowok gitu kan. Gak tahu kenapa gitu kan. Pas lagi jalan tuh kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Sampai ke titik ATM itu tiba-tiba suasananya berubah kayak hawa-hawa gimana gitu kan, merinding gitu keadaan. Belum sih pas waktu itu belum merinding karena pas lagi berhenti gitu, berhenti set kan situasinya kan udah malam gitu kan, jalan tuh udah mulai sepi, paling 1-2 kendaraan gitu. Nah tiba-tiba kayak ada bau-bau melati gitu. Jadi kayak kalau orang bilang bau melati itu kan bau ada kuntilanak di dekat kita gitu kan. Kalau lagi di dekat itu katanya, ya, katanya sih. Kalau jauh itu bau bangke. Nah, tapi pas waktu itu saya kepikiran. Saya tetap jalan. Nah, setelah saya berhenti saya jalan tuh. Saya jalan, saya enggak mikir itu. Saya pikir karena ada bau parfum orang lain atau apa. Pas lagi saya jalan, tiba-tiba di belakang saya itu kayak ada yang jalan. Tapi kayak enggak ada suara. Set gitu doang. Bayangan hitam. Memang di situ tuh kayak penerangannya rada kurang gitu sih. Kan soalnya kan itu kayak di depan toko, cuma tokonya udah tutup gitu kan, tutup ya. Dan ada beberapa lampu yang mati. Nah, saya rada merinding tuh dari situ tuh. Tapi saya tetap maju gitu kan, sampai akhirnya saya masuk ke ATM-nya. Ruangan ATM-nya itu saya masuk. Terus pas saya mau masukin kartu ATM-nya. Tiba-tiba tuh kayak dari luar tuh kayak ada yang ngetok. Waduh, gitu kan. Nah itu aku tambah merinding lagi kan, karena pas aku lihat ternyata nggak ada orang lagi, gila nggak? Waduh, ini merinding banget sih pas waktu itu, merinding banget. Astagfirullah, sampai baca surat ayat kursi gitu kan, astagfirullah, istighfar segala macam. Terus kayak pas tarik tunai, kok kayak ngadat gitu loh, kayak ter, tapi ngadat susah gitu. Saya tak mulai berpikir yang bukan ya, tapi saya tetap berusaha untuk ngambil uangnya kan. Ini kenapa? Akhirnya saya coba kayak cek saldo gitu kan, dan ternyata saldonya kosong. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tunggu video menarik dari kita. Sampai jumpa.